Berdasarkan due proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Dengan demikian, secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat opini negatif. BPK mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berhasil mempertahankan opini WTP tersebut. Prestasi tahunan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Putar-putar di kebon kelapa. Kini mampirnya Cipinang Muara. Terima kasih pada BPK, kita bangga bekerja bersama. Putar-putar di Cipete. Pulangnya mampir Duren 3. 5 tahun raih WTP bukti komitmen dan kerja kita.